Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini ya. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya dan salam kenal. Oke, ini kegiatan saya di pagi hari. Saya awalin beresin bantal sofa karena berantakan banget. Jadi semalam itu Dudul tidurnya di sofa ya teman-teman. Kemudian ini saya mau jemur pasirnya Dudul mumpung anaknya itu lagi main ya. Jadi saya usahakan setiap hari, setiap pagi itu saya jemur pasirnya supaya tetap kering ya. Nah, kemudian saya juga mau merapikan lemari yang ada di dekat kamar mandi ini. Jadi lemari ini saya gunakan untuk menyimpan kayak spray, terus perabotan rumah tangga yang masih ada di kardus gitu ya. Tapi sebelumnya handuknya mau saya jemur dulu supaya saya tuh lebih leluasa untuk beberesnya ya. Karena jemuran handuknya itu saya letakkan di dekat pintu kamar mandi ya. Jadi barangnya itu saya singkir-singkirkan dulu. Kemudian isinya itu saya keluarin dulu. Teman-teman bisa lihat ya, berantakan banget. Jadi emang sudah lama banget saya tidak beresin. Kalau ngambil spray itu asal ngambil aja gitu ya teman-teman. Asal lorot aja jadinya ya makin berantakan. Nah untuk di bagian bawah itu ada kardus-kardus yang saya lipet. Jadi alhamdulillah itu tuh barang endorsan ya. Kalau tidak terpakai lagi, maksudnya belum digunakan, itu saya simpan di dalam kardus. Tapi kalau saya pajang di dapur, kardusnya saya lipat seperti itu supaya tidak makan tempat teman-teman. Oke, sekarang saya mulai merapikan spraynya. Jadi itu sebenarnya saya sudah beli plastik untuk nyimpen spray ya. Cuman kadang-kadang kalau mau make spraynya itu diambil tapi plastiknya itu tidak dirapikan lagi ya. Tinggal ditaro aja kayak gitu, akhirnya kusut. Nah ini mukena yang jarang saya pakai, itu saya masukkan ke plastik karena saya tuh lebih suka menggunakan mukena yang kainnya rayon, terus yang agak buluk. Seharusnya kan kita mau ketemu sama Allah pakai mukena yang bagus ya. Tapi kadang-kadang kalau habis sholat itu kan kita suka berdoa atau zikir. Nah kalau mukenanya itu mukena rayon yang udah lama itu rasanya lebih enak ya teman-teman, karena kainnya itu dingin. Nah ini spraynya saya masukkan ke wadah plastiknya supaya lebih rapi. Dan tentunya biasanya kalau nggak pakai plastik itu kan suka ada coklat-coklat di lipetannya ya kalau jarang dipakai. Nah jadi saya masukinnya itu kira-kira spray yang memang jarang dipakai gitu. Nah saya juga kalau pakai spray ya itu-itu aja, karena milih kain yang buluk gitu teman-teman. Kain yang adem yang saya pakai. Jadi kalau motifnya bagus tapi kainnya itu kurang menyerap keringat atau bukan dari katun Jepang itu kadang kurang nyaman ya. Sebenarnya saya lebih suka spray batik karena semakin lama itu semakin adem gitu teman-teman. Oke, ini saya mulai menata spraynya. Jadi saya tumpuk dulu. Biasanya kalau yang di bawah itu jarang dipakai, jadi saya plastikin ya. Terus atasnya itu spray-spray yang memang lebih sering kepakai, terus nggak saya plastikin karena memang plastiknya itu udah habis ya teman-teman. Terus di atasnya itu saya juga tumpuk handuk, karena kalau handuk kan lebih sering ganti ya, sekitar 5 hari atau semingguan itu saya pasti ganti handuk. Karena kalau handuk jarang diganti itu sepertinya lebih susah untuk dicuci ya, karena biasanya kan suka coklat-coklat atau item-item. Apalagi di rumah saya itu kan kalau nyuci sendiri
airnya terus terang kurang bagus ya. Jadi tidak bening teman-teman, karena saya tuh nggak ada PDAM, masih menggunakan pompa air. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, terus sawahnya itu lagi dibajak, otomatis ngaruh banget ke air di rumah saya gitu ya, agak-agak keruh. Nah itu ada kardus chopper, jadi kalau memang nggak dipakai atau tidak saya taruh di dapur, itu masih utuh seperti ini ya, tidak saya gepengin. Terus ada mixer juga. Nah kalau yang digepengin seperti ini, biasanya barangnya itu saya taruh di dapur ya, saya pajang gitu, kayak air fryer, terus kayak slow cooker, kayak gitu kan nggak saya simpan di kardus ya, karena memang sering banget dipakai. Alhamdulillah teman-teman, ini rezeki banget ya, saya nggak perlu beli, alhamdulillah tuh dapat endorsan. Jadi kebanyakan isi dari dapur saya itu endorsan ya teman-teman, masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget ya. Jadi saya juga beli beberapa kebutuhan dapur, tapi ya nggak terlalu banyak, alhamdulillah, kayak piring-piring, gelas gitu yang biasa-biasa aja. Jadi saya kalau misal kira-kira masih bisa dipakai ya, saya nggak beli ya teman-teman. Kira-kira memang harus beli dan sudah rusak, nggak layak pakai ya, biasanya saya ganti ya teman-teman. Apalagi kalau alat masak kayak wajan, terus panci yang menggunakan bahan teflon seperti itu, kalau agak ngelupas gitu kan memang nggak bisa dipakai lagi ya. Makanya lebih baik tuh alat masak yang cari bahannya itu benar-benar aman teman-teman. Karena kalau kayak teflon kayak gitu yang gampang ngelupas itu suka harus bolak-balik ganti. Makanya saya lebih suka wajan jadul, tapi cari yang non timbal gitu teman-teman, karena itu jelas awet dan tentunya aman ya. Kayak wajan saya itu kan memang model jadul, tapi pas saya beli di tulisannya itu ada keterangan non timbal. Karena biasanya kalau wajan-wajan jadul itu ada beberapa yang pembuatannya itu dari kaleng yang dileburkan gitu teman-teman. Nah itu tuh yang berbahaya. Makanya kalau misal teman-teman mau beli alat masak, apalagi yang dipanaskan kayak wajan, panci, air fryer dan segala macamnya itu, kita lihat dulu materialnya itu terbuat dari apa, yang jelas yang aman ya teman-teman, karena takutnya itu menjadi pemicu kanker ya. Oke teman-teman, beres-beres lemarinya udah mau selesai. Sekarang saya gercep nyapu, beresin rumah dulu, karena setelah ini tuh saya mau mandi, terus saya juga mau jalan-jalan sama keluarga. Jadi kali ini saya tuh nggak masak-masak ya, hanya tadi saya bikin sarapan, cuman tidak saya videoin karena buru-buru ya. Kalau ada pas suami itu bawaannya tuh buru-buru teman-teman. Nah karena saya ini lagi beres-beres dan pengen bikin video, pas suami dan anak-anak tuh lagi nonton Netflix, nonton film di kamar belakang. Jadi ya udah saya menyibukkan sendiri untuk beberes, kalian saya videoin gitu. Jadi mereka saya ungsikan dulu supaya saya tuh nggak keganggu beberesnya. Nah ini videonya tuh sebelum tahun baru sempat saya edit ya. Karena pas saya mau edit, isi suara tuh nggak bisa kalau hujan deras gitu teman-teman. Jadi suara saya tuh nggak masuk, yang kedengeran tuh hanya suara hujan gitu ya. Dan alhamdulillah sebenarnya di Purbalingga itu hampir tidak tiap hari sih hujannya. Cuman kemarin aja itu hujan deras banget. Saya udah coba untuk isi suara atau face over, ternyata suara saya tuh tenggelam. Yang lebih kedengeran itu suara hujannya. Karena saya kepengen bikin video silent vlog, tapi di antara teman-teman tuh katanya lebih suka saya pakai suara gitu ya. Padahal kalau bikin suara, kalau ngisi suara tuh saya tuh bingung mau ngomong apa kayak gitu ya. Nah, ini beberesnya udah selesai. Sebenarnya saya pengen sekalian siram tanaman, tapi saya tunda besok aja ya. Dan itu kakak lagi keluar ketemu temennya dulu, ngurusin tugas. Nah setelah kakak pulang,
kami mau jalan-jalan ke Batu Raden, tapi tidak tempat wisata ya teman-teman. Kami hanya pengen makan aja bareng-bareng gitu, tapi nanti sore ya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai, terus pasirnya juga saya masukin lagi supaya nanti pas hujan itu pasirnya nggak tampias atau kena hujan. Oke teman-teman, ini sore harinya saya mulai jalan ya sama Pak suami, sama anak-anak. Saya itu menuju ke Batu Raden. Ini sudah sampai di Purwokerto teman-teman. Alhamdulillah kayaknya tuh seneng banget ya, walaupun lihat jalanan seperti ini, bawaannya tuh happy banget. Walaupun misalkan saya tuh nggak turun ya, hanya keliling aja gitu ya, jalan-jalan seperti ini, lihat tanaman, pohon-pohon gede, sawah gitu, rasanya kayak seneng banget, happy banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kangen Batu Raden, jadi ini jalan menuju ke Batu Raden ini udah mulai naik ya. Jadi sekarang tuh ada tulisan selamat datang Batu Raden yang seperti ini. Dan sekarang saya sudah sampai di tempat makan. Ini namanya rumah makan Wuwu Kembar teman-teman. Wuwu Kembar ini lokasinya setelah kafe Mas Sapi, bagi teman-teman yang pernah ke Limbak Kuwus. Jadi ini tuh kelewatan gitu ya, cuman tidak di pinggiran persis. Nah, kalau teman-teman kepengen makan di sini juga, tinggal searching aja melalui Instagramnya Wuwu Kembar, mungkin ada ya. Di situ ada peta lokasinya, bisa ngikutin. Saya suka banget makan di sini karena harganya tuh murah banget. Terus makanannya tuh enak, menunya menu deso, terus kayak gelas, piringnya juga piring-piring seng jadul gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya pesannya itu teh poci. Udah pesen teh poci, saya juga pesen teh tawar pakai gelas belirik seperti ini. Dan ini suasananya ya, karena udah malam jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ini tuh letaknya ada di atas, jadi kita bisa lihat lampu-lampu kota Purwokerto gitu loh. Ini tuh deket dengan Limbak Kuwus, jadi sebelum Limbak Kuwus ya teman-teman, Limbak Kuwus Hutan Pinus Batu Raden gitu ya. Tempatnya tuh bersih, sejuk, adem banget. Toiletnya juga bersih, musolanya juga bersih, nyaman. Seperti ini teman-teman kondisi malamnya. Mungkin kalau senja atau setelah asar lebih bagus ya, karena kan pasti kita ngelihat matahari terbenam gitu teman-teman. Pokoknya bagus banget, dan makanannya itu menurut saya ya, karena ini selera saya, jadi enak aja gitu. Terus harganya juga nggak mahal. Saya belinya itu pesennya mendoan lepder. Mendoan lepder itu tepungnya dikasih cabai rawit merah sama daun bawang. Terus saya juga pesen tumis genjer, pesen pecak nila seperti ini, murah banget, 15.000 kalau nggak salah. Terus gurami bakar, teh poci. Nah, anak-anak pesennya itu mie goreng Jawa. Nah, ini makanan yang saya pesen ya. Ini tuh enak banget loh teman-teman, beneran. Kapan-kapan kalau teman-teman ke Batu Raden bisa coba. Ini bukan endorse ya. Oh ya, kalau Pak Suami itu pesennya pecak lele sama wedang uwuh, karena di Wuwu Kembar ini kan dataran tinggi gitu ya, jadi dingin banget. Airnya juga dingin banget kayak di Dieng gitu teman-teman. Sebenarnya sekarang Batu Raden itu tidak terlalu dingin ya, mungkin udah banyak hotel-hotel atau penginapan gitu, terus banyak wisata buatan ya, jadi ngaruh banget ya kalau untuk apa namanya cuaca gitu ya, menurut saya sih ya. Biasanya kalau pohon-pohonnya tuh masih tinggi-tinggi, masih alami gitu, lebih dingin ya sih menurut saya ya. Saya nggak tahu juga. Tapi kalau airnya itu masih dingin kayak air es gitu teman-teman. Oke, ini saya makan dulu ya. Ini tuh enak banget ya, cuman menurut saya pecak nilanya ini santannya bagi saya terlalu kental. Mungkin kalau saya bikin sendiri, santannya itu pasti saya encerin karena saya tidak terlalu suka santan yang kental ya. Terus saya juga nyoba gurami bakarnya, itu pakai sambal kecap yang dikasih jeruk limau. Saya cuma pesen satu ekor, kurang lebih itu 500-600 gram ya. Itu saya pesennya dibakar, tapi menurut saya terlalu manis, mungkin kebanyakan kecap atau ada kemungkinan dikasih madu sedikit gitu. Nah, untuk pecak nilanya itu menurut saya sih juara ya, enak banget, cuman agak kekentelan gitu, cuman rasanya itu enak kayak gitu teman-teman, karena
Ada pedesnya dari ini cabai rawit, terus ada kemanginya, terus bumbu rempahnya juga banyak. Masya Allah tabarakallah, seneng banget ya cuman makan seperti ini. Karena seleranya itu sama menu masakan deso seperti ini ya, kalau kita jalan-jalan cari makanannya ya seperti ini ya teman-teman. Kalau anak-anak sih suka makanan yang bule-bule gitu, cuman kadang saya tuh kurang apa ya, kurang selera. Paling-paling hanya icip-icip aja kalau misal jalan-jalan makannya tuh menu-menu bule. Tapi kalau menunya makanan deso seperti ini, wah semangat makan ya. Nah, jadi ini referensi tempat makan yang enak, menu makanan rumahan seperti ini, menu deso dengan piring-piring yang jadul juga. Teman-teman bisa coba ke sini ya. Ini bukan endorse, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Semoga selalu bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.